Adek Sopi nyanyi Fahira lagu pengundang pengunjung ha? Pegang suang yeah. Ada bahasa ini ada? Filter kok di sini? Kenapa ditaruh situ ini? Bukan? Pasti ayah ini yang rusakin. Semua dirusakin. Kemarin radio, sekarang filter. Apalagi ini yang mau dirusakin? Semuanya dirusakin. Keluarga dirusakin. Semua sampai yang mau pergi. Bener-bener ya, tapi emang aku sama ayah. Kok orang ada kopi nah? Sen kopi woy. Suara apa ya nak? Mek horor deh ya. Duh, Dahlia. Kamu kenapa, Dahlia? Kok nangis? Kenapa? Aku benci sama ayah. Ya. Mana ya? Aku tahu kak. Oh, mah di mana? Aku juga gak tahu Talia. Pengen meluk. Bahkan aku sayang sama mama. Aku pasti bantu kamu kok. Nanti kita cari tahu mama kamu bareng-bareng. Udah. Udah tadi. Udah. Iya, makasih ya. Ya udah kerja aja, lanjut kerja aja. Apa nih? Ini coffee blaster. Btw nanti kamu cobain ya. Iya. Kurang so. Apa bilang sama aku. Udah gak sedih lagi ya? Udah ceria ya? Udah enggak. Tapi btw ya, waktu itu ada orang yang mesen coffee blaster ke aku. Padahal kan aku gak ngasih tahu siapapun. Iya. Yeah. Kecuali kamu kan. Sama Rika. Kira-kira siapa ya itu ya? Orang itu tahu kalau ada coffee blaster gitu? Iya tahu. Dia pesen coffee blossom gitu, terus lihat ekspresiku bingung, terus kayaknya jadinya dia gak jadi pesen. Jadinya cappuccino. Kamu tahu gak siapa orangnya? Kayaknya enggak deh, gak tahu. Oh iya, btw kuliahmu gimana? Lancar? Udah, mau skripsi aku. Iya, belakangan ini aku lihat kamu sibuk gitu depan laptop. Iya, terus jadi kamu ini, gak punya pacar. Enggak, emang lagi gak punya. Kemarin hilang dibawa kucing. Gak tak jaga kan, terus dibawa kucing gitu. Kasian banget sih kamu. Ya BDW, ayah sebenarnya gimana sih kalau kan sering bareng ayah ini kamu. Iya. Itu sebenarnya gimana sih kalau kerja bareng kamu, bicara apa gitu? Ada gak bicara tentang aku atau mama? Beberapa kali dia pernah kayak nanya-nanya tentang kamu. Tapi aku lihat ayah kamu tuh sebenarnya masih peduli sama kamu. Cuman kamu coba gitu ngebuka dikit buat ayah kamu, ngebuka hatinya. Tapi aku susah buat buka kayak gitu. Aku masih benci banget sama ayah gara-gara mama pergi dari rumah. Pokoknya aku benci sama ayah. Ya seenggaknya kasih kesempatan lah, coba sekali aja. Siapa tahu itu jadi kayak kesempatan kamu buat ketemu mama kamu gitu. Coba gitu sekali aja.
emang ayah bisa ngembaliin keluarga aku biar utuh lagi kayak dulu? Enggak kan? Seenggaknya emang gak bisa bikin keluarga kamu balik lagi, tapi hubungan antara kamu sama ayah kamu gak kayak sekarang gitu. Gak usah dibicarain lagi, yuk masuk aja yuk. Mending masuk, bawa ya. Tak tolong Salah datang ke Talia, ya Allah. Ya Allah, Mita. Aduh. Kapan kamu datangnya, Mita? Kemarin. Hah, beneran? Iya, serius. Kok kemarin. Gak dari kemarin kamu kesini? Ya kan liburannya baru kemarin. Ya Allah, lama banget gak ketemu. Udah berapa tahun ya? Dari SD? SD berapa tahun tuh? Sekarang kamu gimana? Baik sih. Kamu gimana kabarnya? Baik, nih lihat aku baik. Waktu itu aku sedih tahu waktu kamu pindah. Kenapa? Karena kan temen aku cuma kamu sama Alif. Kan keluarga aku kan broken home. Jadi kayak hilang satu temen aku gitu. Jadi aku cuma berdua sama Alif. Kesepian. Iya. Sumpah aku kayak sedih banget gitu. Sekarang Alif mana? Alif. Kurang tahu sih aku di mana Alif. Tapi tadi sih aku lihat dia kerja sama ayah di sana, di barista. Oh ya, kamu tambah ini ya, tambah cantik. Tambah gendut. Masya Allah. Tambah gendut. Sejak kamu pergi tuh aku kan berdua sama Alif. Aku punya temen di kampus baru-baru ini sih. Waktu itu dia ngerjain skripsi di sini juga. Tapi akhir-akhir ini aku gak komunikasi lagi sama temen aku ini. Soalnya gak tahu temen aku tiba-tiba berubah aja gitu. Kenapa? Aku sih ada masalah? Tahu. Enggak sih, gak ada. Gak ada masalah apa-apa. Kenapa cuma kamu gak nyoba nanya aja? Nanya? Kayaknya aku belum berani deh. Soalnya kayak orangnya tuh sibuk sama dunianya sendiri gitu. Tuh. Ya jadi lewat aku chat lah, Tal. Apa salahnya nanya? Dia nanti aku nanya ya. Kuliahmu gimana sih? Kuliahku, aku udah semester berapa? Sudah semester 7 aku sekarang. Kan skripsi ya tadi aku bilang sama temen aku di sini namanya Rika. Tapi dia sekarang udah gak ini komunikasi lagi kan. Kan kamu nyuruh aku nanti ngubungin Rika. Iya. Ya nanti aku nyoba hubungin. Sebenarnya sih aku takut yang mau ngubungin. Tapi kan aku gak salah. Iya sih, emang gak salah kan. Iya. Makanya nanti aku mau nyoba hubungin. Daripada memutus silaturahmi. Iya benar. Terus kamu di sini kira-kira mau berapa lama? Cuman 3 hari sih, nggak lama. Soalnya liburnya 5 hari dan perjalanan juga butuh waktu. Iya benar. Tapi kan aku, kamu masa kamu nggak mau main sama aku sama Alif? Ya mau main di ke rumahmu. Iya, kan rumahku di sini. Oh iya sih. Nanti ya kalau ketemu Alif ya. Nanti kalau ketemu Alif kita main bareng. Alif sekarang tambah ini loh, tambah playboy. Oh iya? Iya. Soalnya semua anak cewek tuh dicetin sama dia. Ya Allah, gak ada berubahnya ya? Gak ada. Dulu kan masih SD. Kita maunya dong. Iya. Jadi kayak gitu, Mita. Tapi nyebelin sebenarnya Alif itu. Kenapa? Gak tahu ya, dia tuh kayak ini, apa namanya? Kayak terlalu ngebela ayahku. Padahal aku kan, kamu tahu aku gak suka sama ayahku. Ikan ayahmu itu orang tuamu, Tal. Iya. Mungkin dia gak mau kamu kayak gitu terus sama orang tuamu. Iya, cuma ini apa namanya, aku ini aja masih dendam aja sama ayahku. Karena gara-gara ayahku kan ibuku pergi dari rumah. Ya gak boleh gitulah, namanya takdir, bukan salah ayahmu juga. Iya, tapi ya gimana ya, Mita. Kadang tuh aku mikir tuh kayak enak ya keluarga yang lainnya punya orang tua lengkap gitu. Bisa kalau lebaran, kalau liburan bisa bareng-bareng. Tapi kalau keluargaku kan enggak. Aku juga gak tahu mamahku ada di mana. Ayahku gak ngasih tahu, Alif gak ngasih tahu. Oh, mamamu pergi gitu aja? Iya, dulu waktu kamu pindah, mamahku pergi gitu. Sedih banget sebenarnya. Padahal kan
sebenarnya aku bisa ini, bisa punya orang tua yang lengkap. Kan belum meninggal, tapi kerasanya kayak udah meninggal. Semua itu kan menurut aku itu kan gara-gara ayah mama pergi. Sebenarnya sih aku gak tahu kenapa, tapi aku punya pendapat sendiri kalau ayah itu sebenarnya yang bikin mama pergi. Ya udah sih, yang kan kamu udah gede juga, kamu bisa cari tahu sendiri kan, meskipun gak dari ayah kamu. Iya, aku nanya ke Alif waktu itu, tapi Alif tuh kayak gak mau ngasih tahu aku gitu. Pokoknya gitu, Mita. Oh iya, aku lupa, Mita. Apa? Aku harus bersihin itu, gelas. Bisa sih aku bantu ya? Boleh. Boleh? Iya, yuk. Lip. Mas Ade. Ade. Ini mah apa? Ini mah Wengnan. Ini mah apa benda Wengnan? Ya, ibu rumah lagi. Tujuh nak. Ah, pecah. Mana ada me? Temen tu beli dan. Tapi masih ada ni. Enggak ada, kayak keluar, kayak ntar ada Bang Berki. Kalau nyaman TV, beri aku kan dia kena. Oh, jiba? Eng? Iya, bang kita pak, beri depor ya. Makan aja ya. Kok tau dia sampai atas sama Maria? Aduh, ada, udah. Cik dah boleh, ya. Ada lah masalah. Ya, cik bahas lah. Kamu bantuin aku ya. Sejak kapan kamu ada di sini, Tan? Oh, sejak mama aku yang ini, mama aku yang pergi, terus aku pindah sini. Kira-kira SD lah kelas 5. Itu bantuin aku. Terus aku bantu apa? Ini bantuin lap ini. Ini ya? Iya. Sini. Jadi semenjak SD itu aku di sini. Semenjak kelas 5 gitu, semenjak mamahku pergi, aku di sini. Alif juga bantuin di sini. Jadi ini punya ayah. Oh, kerja pasanya. Alif juga kerja di sini. Iya. Kerja ke ayah mungkin. Iya. Kan Alif udah dianggap anak sendiri sama ayah. Sebenarnya kan kamu juga. Tapi kan tapi kamu kan pindah. Mm-hmm. Kan dulu kita kemana-mana bertiga. Main bertiga. Terus ini taruh di mana kalau udah? Taruh situ. Oh iya, aku mau manasin air dulu ya. Iya. Minta tolong nanti ya ini ya. Loh, Alif ngobrol sama siapa ya? Kepo ah. Iya, demudan. Dari kamu apa aja? Ah, bilo kena ju. Tau ya. Kau cangkul iya? Diman-diman kok. Iya, aku liya. Iya. Dek? Yang lewa aku lewa. Aku liya kamu? Ya, New Zealand. Tau. Iya, cetik ah, Morgepe jauh. Oh iya bener, yeah. Bener. Yeah. Morgepe, cetik, nantangan lah. New Zealand. Berapa tahun bener? Berapa ya? Kok lulus dia? 2000 selekor. Tahun beri. Tahun beri, tapi yang kik magang kan. Malah mon kok alakuan di CV segeteng. Kok kik magang dengan setahun. Ipa setiri ya, mumpung liburan dengan anak. Mek tahun kok beri anak? Ya kibur jeli. Lepas tu ni. Rokok neng. Iya wes. Banyak lah rokok. Amit ya. Iya dia. Oh yang iya. Amit tanya kibur anu. Leo. Berada neng New Zealand je. Ya. Sempurna seplace semangka je. Ada rokok anu di Bob Marley. Oh. Tahu Bob Marley. Tahu. Don't worry. Nah, under. Juga sempo main di Monata, Dela. Bob Marley. Sodek je dah. Oh, sodek ya. Ini warna apa ada ya? Ada kakak ya. Barista nak nak kan berde seperti sodek. Oh, ini je Tomo yang bener. Tomo. Super Tomo. Super Tomo. Super Tomo, iya bener. Lambe ya lo Super Tomo. Kayak enggak. Udah beli. Nyaman. Apa nada? Nyaman dah. Kehidupan. Hidupan. Gimana? Sehat keluarga? Alhamdulillah sehat. Maksudnya aja kita tanyaan, pada tanya kabar, pada sehat, nyaman.
Really, really. Koking sporen lah itu. Sporennya nyatanya itu. Iya, Arab. Abang merengis. Cek lebel ya. Janji. Iya. Awe. Inja, abang lebel ada mata anding, kok tau dus. Selalu beri Marius. Talia ada mbak kabar, Talia. Talia, Talia. Oh iya kan, Talia ya. Iya. Beres, kan ipak kun dan ya daya palopan. Oh, iya kok di ngeding. Kok ikabarin sih ya? Kok kan oleh 2 tahun masa? Ngeding tadi aja lupa ingatan ya. Kok terlalu denak? Terlalu... apa? Mengingat Talia dia. Ya. Kok bisa ingat? Kerong kok soalnya, terlalu apa dia kan di lambe. Bang demang? Iya, dekat. Mau nyeling kok setuju apa aja? Iya, bang kok sebagai kan? Jalan. Iya, pokok pada pada ada pada pada jaga iya baik mon saya kancah iya king pas orang tua ini tidak merestui pas gimana ini aja mon beb hal ring tua lo apa lo pate ikut campur dah. Kok bingung gini dong dia masalah tentang kesalahan aja lah, mbak aja deh. Beri di mana tadi ya? Ki, anu maksudnya? Pola beri dalam ya, pola ya. Tapi demo ya, mon kok atau mau ya sedih ya? Demo canggu. Ya mon, mon coba beri karena sehari ke dalam lebih kok. Pola ibadah. Coba beri dulu ya. Iya lah, minta tolong li. Tini sepuluh ini ya. Iya. Bang ki abis tuh? Iya ki abis nang menang kok. Iya mon beri masa deh yang kok. Ya mulai ya. Iya. Iman bisa ro penyaman dulu dah. Di yang tua dah. Iya siap. Iji nomor tung lah kar. Mau ada aja ya. Sulit. Loh, Dani, ngapain dia kesini? Apa ngapain New Zealand? Ya dari setepak lulus juang. Lulus SMA 2012. Iya. Masuk mangkat. Lo Dan, lo apa pun dekana? Apa kok yang cerita tuh Rahmi biar lipa bilang? Ya, mesti berdarasan lain. Ba, ongku tanya kin deh. Saya aku boleh deh Mas Adeng nih kau bi. Ba, lawis korona. Lah jadi. Ibas mulai. Lipa ini korona kerja yang kita bilang boleh. Mau teman yang luar bi ya? Berkabar. Iya cek. Iya. Elif, laku apa bang kinang ke Dani pole? Ya, Dani kayak nggak main. Je, paling je kentro atau mata lia. Iya, kok gelak je Dani metoro oca nitip salam dek Talia. Kok kan sebagai kancik yang nyampe yakin. Ikan bentau masa ada yang lo seneng de Dani. Iya paham. Ikan demo je le minta tolong ru Dani. Kalau tahu ya, kalau de Dani berikan anak pole, kalau terus Dani bi Talia pole. Engkau je keng medepak dek Dani. Kan belum tahu Mas Adeng jelok seneng dek Dani. Dani jelok becek ke bayar Talia. Iya, engkau keng demi ya sejak menurun. Lo tahu lo tahu pokok Dani lo. Siapa Dani siapa? Dani siapa? Siapa? Dani siapa yang dibicarain? Pada Dani kanca tangkam. Bukan itu ya? Yang sering kesini itu ya? Benetar. Soalnya waktu itu kan atas nama siapa gitu kan Dani gitu bilangnya. Bilangin orang ya. Akarnya mendani Dani gitu. Terus kenapa tadi berdua kok ini bertengkar? Yo, karena apa? Jadwal telat tuh. Aku ini. Yo. Bang apa me arong saru? Sonat. Rek saya baca Madura Pride lah. Ya kan bang kan wala aku nang ayah me arong sarung. Tapi mah hartang sih. Katanya itu. Kelok lempak, iya. Ini Mita nih, masa anak kecilmu. Anak kecil ya, temen. Ibu udah cerai dijitan. Bukan salah ngomong. Aku aja. Iyut. Bukan dari kamu, Ibu udah. Sana duduk main HP. Kan udah selesai aku yang manasin air. Sama ayah kan disuruh manasin air. Coba ya? Coba engkau mandi. Engkau lo bisa pun mandi lo ngaku yain panas. Aku kebaik kopi lah. Hilang kok.
anu apa urusan perut kok mulai kaget ya jilok mulai iya salam kamu kemana juga mau pulang juga tak laku pamit ya ya hati-hati ya salam ke nenekmu ya dadah sebenarnya anak-anak ngomongin apa sih kayak ada yang ditutupin dari nanya ke Alif lah. Alif, Alif, ayo main. Betul ya? Kok kira? Dikira apa? Apa beda? Enggak, aku mau nanya-nanya nih penting-penting banget apa? Sekarang nggak bisa nanti-nanti. Dani siapa tadi aku dengar jangan bohong kamu jangan bohong cepetan. Anu, tak cari neng buku bang. Lebih buku sih emak. Buku dairin bang Jo. Angkuan ya. Iyo, dua aja. Terima kasih waktumu. Terima kasih waktumu.